Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kepada satu lagi pandang pertama peranti telefon pintar dari Mobile World Congress Barcelona. Dan kita ada Asus Zenfone 5 pada tangan saya. Untuk maklumat anda, Zenfone terbaru dari Asus merupakan telefon pintar yang dikuasakan cip Intel. Zenfone 5, telefon pada tahap pertengahan dalam keluarga Zenfone. Dan seperti Zenfone lain, dia ada dua SIM card dan ada papan saiz bersaiz 5 inci yang dilindungi Corning Glass 3. Telefon ni dia ada Jelly Bean dan menurut Asus, kemaskini Android KitKat nanti akan tersedia. Nanti akan update. Telefon ini juga ada muatan dalaman sebanyak 4GB dan boleh ditambah menggunakan slot microSD. Berbanding Zenfone 4, Zenfone 5 ni dia ada Glove Touch. So kalau korang menggunakan telefon ni tengah pakai sarung tangan ke, okay, boleh pakailah sebab satu fungsi yang bagus pasal Glove Touch ni, kalau katakanlah anda macam doktor ke, macam atau selalu pergi kat musim sejuk ke, kalau pakai sarung tangan susah nak tekan screen kan. Jadi Asus Zenfone 5 ni boleh gunalah, boleh guna sarung tangan untuk tekan screen. Kami tak pasti bila kata telefon yang akan muncul di pasaran, namun ada ura-ura mengatakan mungkin dalam 2-3 bulan akan datang. Sekian sahaja pandangan pertama dari saya. Sekiranya anda sukakan video ini, tekan thumbs up, like dan kongsikan video ini bersama rakan yang lain. Sekian, saya Ikhwan untuk Amanz.